Kades. Lagi. Pak, ini dalam rangka apa ya, Pak? Hari ini kita dijadwalkan ya ada kegiatan BPNT ya, pembagian BPNT, seratus tunai dan bantuan minyak goreng ya dari pemerintah yang disalurkan kepada KPM dengan jumlah 767 di Desa Cimulang. Baik, berarti jumlah KPM 200? 767. 700, baik. Pak, ini dimulai jam berapa nih, Pak? Kita dimulai jam 8 pagi tadi ya. Baik. Kita pemerintah desa memberikan jadwal sesuai dengan KPM ya. Jadi tidak bertumpuk, tapi nama masyarakat kita sudah buatkan jadwal dari RW 1 sampai RW 8 ya, sampai dengan jam 3 sore. Tapi memang banyak KPM-nya, jadi kita juga mengalami. Jadi rencana jam 5 sore selesai, Pak ya? Mudah-mudahan jam 3 atau jam 4 selesai. Baik. Lalu Pak, prokesnya bagaimana menurut Bapak nih? Prokes kita di samping ini juga diwajibkan bagi penerima atau KPM untuk menggunakan masker. Kemudian di depan juga ada sanitizer ya. Kemudian juga hari ini juga disandingkan dengan kegiatan vaksin ya yang dilakukan oleh Nakes dari kepolisian yang ada di sebelah kanan sana, yaitu memang dilakukan yang buat warga masyarakat baik KPM ataupun warga masyarakat secara keseluruhan bisa melakukan vaksin baik 1, 2, dan 3 yang booster terutama. Apakah itu menjadi persyaratan mutlak, Pak, untuk mendapatkan bantuan ini masyarakat? Saya kira kalau pemerintah mungkin arahannya bagaimana masyarakat bisa terlindungi ya dengan imun tubuh yang saat ini memang COVID juga masih ada kan gitu ya. Kita menjaga saja kemungkinan besar bagi mereka yang sakit itu tidak kita paksakan. Barangkali Bapak ada masukan dan himbauan, Pak, untuk para masyarakat penerima manfaat? Saya harapkan masyarakat saat ini alhamdulillah mendapatkan bantuan dari pemerintahan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena saat sekarang kan bulan suci Ramadan ya, mereka juga bisa 2 atau 3 kali lipat pengeluaran, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu lah meringankan daripada masyarakat kita yang memang saat ini memang agak menurun ekonomi mungkin hampir seluruh di Indonesia. Baik, terima kasih Pak, selamat pagi. Ya, sama-sama.